Pada penghujung tahun lalu, kita menerima berita sedih apabila rumah pelakon veteran yang masih berbaki 10% pembinaan dihanyutkan air banjir. Meskipun begitu, Abius tetap syukur masih dipanjangkan usia serta reda dengan ujian yang dihadapinya. Terbaru, rumah pemuda kerajaan yang dibina atas tapak asal rumahnya yang terletak di Hulu Langat sudah siap sepenuhnya. Alhamdulillah, rumah sudah siap. Sekarang saya tengah tunggu masa penyerahan kunci rumah. Kunci akan dapat dalam masa terdekat. Saya sangat berterima kasih kepada kerajaan di atas sumbangan yang diberikan. Saya ada meminta bantuan dari pihak tertentu untuk selesaikan isu berkenaan kerana rumah saya sudah terlalu hampir dengan tepi sungai yang sudah runtuh. Malah terdapat beberapa buah rumah penduduk lain yang turut terjejas. Saya percaya jika perkara ini berlarutan, kemungkinan harta benda penduduk di sekitar sini akan mengalami kerosakan dan kemusnahan. Dalam pada itu, Abius juga berharap proses kelulusan tambak sungai dapat diluluskan dalam tahun ini kerana bimbang keadaan itu akan melambatkan proses pemindahan rumah. Terdahulu, Abius kerugian sebanyak RM200,000 akibat bencana banjir yang menghanyutkan rumahnya dalam sekelip mata.